Menjemurnya minimarket di Jakarta semakin membuat warung-warung kecil terpinggirkan. Kebijakan setengah hati pemerintah membatasi bertambahnya pengusaha retail ini membuat para pedagang kecil merasa semakin tak diperhatikan. Bagaimana minimarket terus menjamur padahal sudah aturan yang membatasinya? Berikut penelusuran redaksi Kontroversi. Warung milik Udin Ali terlihat sepi pembeli. Udin pun lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan merapikan dagangannya ketimbang melayani pembeli. Nyaris sebagian besar dagangan Udin masih tertumpuk di tempat berjualannya ini. Hanya 1-2 orang saja yang datang berbelanja ke warung Udin. Orang-orang itu pun tidak berbelanja dalam jumlah yang besar. Bagi Udin, sepinya pembeli yang berbelanja di warungnya bukan tanpa alasan. Semenjak sebuah minimarket berdiri persis di depan warungnya sekitar 3 minggu lalu, jumlah pelanggannya kian berkurang. Bukan hanya satu minimarket, jajaran minimarket yang beroperasi di sekitar warungnya membuat Udin tidak berkutik. Pembelinya berkurang, penghasilannya menurun drastis. Ya ini kendalanya banyak. Supermarket sudah masuk ke kampung-kampung, Mbak. Itu, apalagi di depan saya, 3 meter. Dibatasi dengan jalan aja. Kini bukan lagi untung yang dicari Udin. Sekedar uangnya bisa berputar kembali sebagai modal saja, Udin sudah bersyukur. Saking tak adanya keuntungan yang menggemukkan keuangan keluarganya, Udin pun terpaksa memangkas luas kiosnya. Dulu, warung Udin menempati 2 kios. Namun kini, 1 kios pun harus berbagi dengan meja penjualan pulsa telepon seluler yang ikut membantu menopang kelangsungan hidup Udin dan keluarganya. Hanya di warung-warung kecil, pasar yang menjual kebutuhan pokok pun terlihat lengang. Para penjual di pasar pun mengaku terpengaruh dengan menjamurnya minimarket di Jakarta. Tak terkecuali yang berdiri di dekat pasar tempat mereka berjualan. Ya berkurang sih. Apalagi semenjak pindah pasar ini ya. Yang otomatis yang sepuh-sepuh itu gak mau ke pasar yang begini. Asalnya tangganya kan terlalu curam. Takut jatuh atau gimana gitu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah minimarket yang beroperasi di Jakarta tahun 2011 mencapai angka 1.868 gerai. Sayangnya, dari ribuan gerai minimarket itu, hanya 422 minimarket yang berizin resmi dan lengkap. Yang izinnya belum lengkap ya, itu 1.446. Itu terkait juga dengan dia karena ada jarak, kena jarak juga, kemudian kena juga dia peruntukan. Nah, sekarang yang terkena batas jarak dan terkena batas peruntukan itu ada 50. Menjamurnya minimarket di ibu kota negara ini mulai menjadi perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan pun dibuat. Sempat diberlakukan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 115 tahun 2006 tentang penundaan perizinan minimarket. Namun belakangan, instruksi Gubernur itu dicabut dengan instruksi Gubernur nomor 7 tahun 2012. Payung hukum yang kemudian berlaku adalah Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2002 tentang perpasaran swasta yang salah satunya mengatur jarak minimarket dan supermarket dengan pasar tradisional. Minimarket dengan luas 200 meter persegi harus berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional. Sementara, luas di atas 200 hingga 1000 meter persegi harus berjarak minimal 1 km dari pasar tradisional. Redaksi Kontroversi menelusuri sejumlah minimarket yang ada di Jakarta. Beberapa memang berdiri tak jauh dari pasar tradisional. Bahkan ada juga yang beroperasi tepat di depan pasar tradisional. Kalau misalnya yang masih di sini, ya masih.
Mana mantan apa? Dari Cina tidak ada yang dengar kita-kita itu lah. Dari Cina tidak ada yang kita-kita gitu. Takutnya kalau nanti deket-deket pasar gitu. Tim redaksi kontroversi pun mencoba menanyakan izin mendirikan minimarket di kantor pemerintah setempat. Petugas menyebutkan jika peruntukan dan jarak yang ditentukan telah sesuai. Bisa jadi izin minimarket diluluskan, meski banyak juga minimarket yang beroperasi tanpa izin. Tapi orang usaha bintang, kalau kita tidak ada penunjukan, kalau ada bintang, tidak ada, ya tidak ada. Jadi ketamatan gitu ya? Ya, itu tidak ada. Orang usaha, bintang lagi. Jadi kalau peruntukan itu tidak bisa di, ini ya Pak, di alis atau di ganti. Ini saya tadinya rumah, terus mau kita ganti atau kita alis jadi pangkal. Panjang urusan langsung mahal panjang nggak jelas dari itu mungkin oleh kata-kata nahan ada orang yang mengintip-intipan ada gimana ada orang yang mengintip-intipan ada mengintip-intipan gimana omongannya kan ini rumah nih rumah di toko itu juga tapi dari depan kelihatan toko juga ada B2B bangunan yang sekarang yang tinggal di sini. Teguran terus diberikan meski kewenangan untuk menutup minimarket berada di tangan wali kota setempat. Jadi kita stop dulu sampai di sini, perkembangannya seperti apa, kita jaga, oh tidak ada izin baru. Yang boleh ada izin adalah memang yang sudah berdiri dari angka 1868, itu hanya perizinan yang belum lengkap harus dilengkapi segera. Keberadaan minimarket memang semakin banyak, namun munculnya pasar modern yang satu ini tentu didasarkan pada keinginan pasar. Dalam hal ini, masyarakat alias konsumen. Pihak pengusaha retail sendiri berharap pemerintah bisa lebih bijaksana ketika menentukan kebijakan bagi kemunculan minimarket. Bagaimana mereka ingin menjamin pasokan ataupun distribusi barang sampai ke tangan masyarakat? Mereka lah yang menentukan. Kalau memang kita adalah bagian yang memang masuk ke dalam alur tersebut, silakan dibina, silakan ditata. Kita tidak menentang kok. Ketegasan pemerintah dalam menentukan dan mengimplementasikan kebijakannya sangat diperlukan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, namun menguntungkan semua pihak. Tim Liputan Trans7.